Curhatan malam pertama, Cupi-Cupita mengaku lemas banget. Tetapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah klik video ini dan subscribe channel ini. Tapi bagi yang belum subscribe, saya sarankan agar segera subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Cupi-Cupita mengaku lemas banget. Cupi-Cupita baru saja menggelar pernikahan dengan Bintang Bagus di hotel mewah kawasan Bandung, Jawa Barat, di malam pertamanya menjadi istri. Biduan 28 tahun ini curhat, Cupi-Cupita mengaku kelelahan pasca akad nikah. Ia pun mengunggah foto dengan menggunakan piyama putih sambil bersandar di kursi. Pelantun goyang basah ini menuturkan ia ingin sekali langsung tidur saat itu karena terlalu lelah. Tak lupa sebelum terlelap, pedangdut seksi ini mengucap syukur. Unggahan Cupi-Cupita mengundang sejumlah komentar dari rekan penyanyi dangdut. Mereka menggoda sang biduan di malam pertamanya. Selain curhat soal malam pertama, Cupi-Cupita berterima kasih kepada ucapan dan doa dari siapapun untuk pernikahannya. Pedangdut yang akrab disapa Cupi ini mengatakan pernikahannya kemarin memang baru terlaksana untuk akad, lantaran ia ingin cepat-cepat sah menikah dengan Bintang Bagus. Namun berdasarkan keterangan dari sahabat Cupi-Cupita dan Bintang Bagus, keduanya akan menggelar resepsi pernikahan tahun depan. Nah, itulah dia sobat, curhatan malam pertama Cupi-Cupita yang merasa lemas banget. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyajian mengenai informasi di atas, bisa kamu tulis di kolom komentar, dan mohon dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen dan share ke media sosial kamu, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.